Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini kita akan melihat yang segar-segar nih, di mana Boy William sedang berduet manja dengan Rosa. Terlihat sekali ya perubahan dari Boy William yang semakin hari semakin luwes dan pastinya semakin menebar senyum untuk orang-orang di sekitarnya. Tak seperti biasanya sebelum bertemu dengan Ayu Ting Ting, Boy adalah tipikal cowok yang pendiam dan sedikit kaku. Dan sekarang Boy William mampu beradaptasi dengan sangat baik dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap ekspresi dan juga wajah Boy William selalu nih diawasi oleh Ayu Ting Ting. Bahkan Ayu tidak segan-segan untuk segera menelpon jika raut wajah dari Boy William sangat masam dan juga muram. Sekarang sudah ada pengawal yang selalu memberikan dan mengoreksi setiap tingkah laku dari Boy William. Setelah kemarin mereka kepergok keciduk berdua, bahkan saat Boy William katanya menjemput Ayu Ting Ting dengan sangat manja di acara televisi yaitu di Trans 7, terlihat juga di sini gandengan hangat dari Boy William, begitu sebaliknya. Tetap semangat untuk Boy dan Ayu. Semoga cidukan ini bukan yang terakhir ya. Mimin doakan deh, semoga selalu banyak job untuk Ayu dan juga Boy. Amin ya robbal alamin. Masih selanjutnya mengenai keadaan dari salah satu sahabat Ayu dan juga Kiki Saputri. Terlihat beberapa hari ini Wendy Cagur dan juga Kiki Saputri tidak dapat hadir di Lapor Pan dan juga Brodies TV. Ternyata keduanya sedang dirawat di rumah sakit, pemirsa. Rasa. Inilah keadaan Kiki Saputri untuk hari ini. GWS ya Bu, Kiki Saputri ternyata Kiki kelelahan dan kecapean. Di sini Ayu Ting Ting menengok keadaan dari Wendy Cagur. Sepulang dari syuting, Ayu menyempatkan waktunya untuk menengok abang tercintanya Wendy Cagur. Cepat sembuh Kak Wendy, maaf malam-malam ya kita gangguin, hehehe, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Yang mengabari kita semua bahwa keadaan Wendy Cagur sedang berada di rumah sakit. Dari Lialiut berbas cepat sembuh A Wendy Cagur. Inilah kekompakan mereka meski Wendy tak hadir, namun tetap ya kocaknya Wendy tak ketulungan nih. Pokoknya sehat selalu untuk Wendy dan juga Kiki, semoga segera pulih kembali dan semoga segera bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua nih ya. Lawakannya ditunggu lagi nih, apalagi Ratu Roasting ditunggu banget ya, dilapor Pak sepi deh tanpa Wendy dan juga Kiki. Begitu juga Brownies TV nih, Brownies TV hampa nih ya tanpa kehadiran Wendy dan juga Ayu tentunya. Yang paling kompak adalah mereka datang bersama-sama dan pastinya menghibur bersama-sama, dunia serasa luar biasa. Bayang sekali doa untuk Bang Wendy. Terima kasih banyak Kak Amel, Mas Wendy check in bentar ya sambil cari ide nih. Terima kasih ya Bu sudah jengukin, dari Riri Rempong. Riri Rempong nih ikut jenguk Wendy Cagur, sehat selalu, semoga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Banyak sekali doa dan juga harapan dari para sahabat. Cepat sembuh ya kalian berdua, Wendy Cagur dan juga Kiki Saputri. Pak Wendy Cagur lekas sembuh ya Pak, dan bisa membuat satu Indonesia terbahak-bahak lagi. Dari Arisan di Rasuti 90. Terima kasih banyak, hahaha, tulis Wendy nih ya, membalas dari salah satu sahabat. Cepat pulih Pak Wendy, kemarin Bapak nendang kakiku, belum aku balas. Cepat sembuh panutanku, respect abangku. Lu gak ikhlas ya, gue tendang, kata Wendy Cagur nih. Sehat selalu untuk Bang Wendy, pokoknya sehat selalu. Mengunjungi tetangga, Wendy Cagur, Repita, Yu Natasha. Janjian harusnya jangan di sini dong, tulis Kasia Farah. Oke, sama semua inilah keadaan Wendy Cagur saat ini yang akan masuk
ke IGD. Semoga sehat, hasilnya tidak begitu was-was ya, amin. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting dan juga beberapa kegiatan sahabat-sahabatnya yang memang akhir-akhir ini kurang enak ke badan. Semoga Kiki dan juga Bang Wendy segera pulih, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan, jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Jangan lupa juga like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya bunda kis. Nya bunda kis. Nya bunda kis. I know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Lalisa. Say Lalisa love you. Let's go, kemana kita? Kemana sih? Abis ini Penis. Emang iya? Stephen. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you